kabar terus sih. Gisel, kamu itu gak boleh ngomong gitu sama bapak. Gak baik. Ah, mau kemana? Gisel, kamu mau kemana? Astagfirullahaladzim. Aduh, sial banget sih hari ini ya. Kamu mau kemana? Mau ketemu Martin. Mau ketemu Martin? Pernikahan kamu itu tinggal satu minggu lagi. Kamu gak boleh ketemu Martin selama satu bulan. Lagi kurangnya cuma satu minggu kok. Jangan kamu rusak pernikahan kamu itu dengan kamu ketemu dengan Martin. Pak Mali. Apa sih Bu? Ah, udah. Pansan aja ibu, bapak, keluarga itu gak pernah kaya-kaya. Percayainya juga tahayul juga. Wow.
kaget aja. Aku tuh kayak gini karena pengen lihat seberapa besar kamu sayang ke aku. Dan sekarang aku tahu kalau kamu itu benar-benar sayang sama aku. Tapi kamu kan bercandaannya itu gak lucu. Kalau beneran kejadian gimana? Bisa-bisa tuh kita lagi nikah, tau gak? Bisa kejadian kita gak jadi nikah kok. Bisa kejadian kita gak jadi nikah kok. Bisa kejadian kita gak jadi nikah kok. Sejak kapan sih kamu pengen jadi peramal kayak gini? Udah. Kan aku cuma bercanda. Ya? Yaudah. Berarti sekarang kita jalan ya. Ayo. Sekarang kamu apa? Bisa enggak? Bisa. Udah jangan naik lagi. Bisa enggak? Gue pegang aja, jangan gitu. Enggak. Udah, jalan aja. Iya. Pergi! Udah dong, kok pada di sini aja, udah sana!
Astagfirullah. Kenapa, Pak? Kok ini gak ada tulisannya? Terus gimana, Pak? Ya, begini aja ya. Buku nikahnya bisa menyusul belakangan. Yang penting nikahnya kan sudah sah menurut agama. Iya, iya. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting akan nikahnya saja. Silakan, Pak. Setuju semuanya, setuju ya. Saudara Martin, Pak Budi, Bin. Selamat, Pak Budi. Saya nikahkan kau dengan Giselle Purnamasari binti Bambang Pisang Geni dengan mas kawin perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Gak jadi kawin. Cakep. Bukannya gak jadi, tapi ditunda. Ya, mudah-mudahan aja si Martin itu sakitnya lama. Kan kalau lama-lama si Gisel gak jadi kawin. Ya kan? Betul, betul, betul. Cuman ada satu cara, gimana caranya supaya Gisel gak jadi kawin.
aku jadi keingat omongan kamu. Bisa kejadian kita gak jadi nikah. Iya ya, kok kejadian beneran ya kita gak jadi nikah? Bukan gak jadi, tapi tertunda. Iya, tertunda. Dan mungkin omongan kamu yang kemarin cuma kebetulan. Iya, semoga cuma kebetulan ya. Makanya kamu cepat sembuh dong. Jadi kan kita bisa nikah beneran, ya? Kalau gitu aku pamit dulu ya. Cepat sembuh, hati-hati. Hati-hati. Kok hati-hati sih? Seharusnya aku yang bilang kamu hati-hati. Aku kan lagi sakit. Baik-baik aja, gak oke.
Udah, jangan marah dong. Awas ya, tunggu sampai gue bener-bener sah jadi istrinya Martin. Dia tuh kaya raya. Lu berdua gue injek-injek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lo ngapain di sini? Sel, dengerin gue, Sel. Kenapa sih kesini-sini? Mau dipukul lagi kayak tadi malam? Sel, jangan. Aku mohon sama lo dengerin gue, Sel. Please. Tinggalin Martin, Sel. Lu pilih gue. Lu ngomong apaan sih? Coba lu keliling kampung ini, tanya semua cewek yang ada di sini. Pilih lu apa Martin? Ya jelas Martin lah. Martin tuh ganteng, kaya. Kalau lu kan cuma kerja di pabrik doang. Iya kan? Cukup bangga. Sel. Tapi kata orang, Sel. Kalau pernikahan ditunda itu gak baik, Sel. Gue takut nantinya malah rumah tangga lu berantakan. Bisa ngeramal kayak gitu. Yang bisa ngeramal itu gue. Dan gue ngeramalin kalau gue gak akan nikah sama Martin. Gak akan nikah sama Martin. Maksud gue, lu pasti nikah sama Martin. Martin udah keluar kok dari rumah sakit. Pernikahan gue tuh besok. Enggak. Tadi lu gak ngomong kayak gitu, Sam. Udah deh, pergi deh. Bangun tidur juga. Sana. Sel. Kok aku bisa ngomong gitu ya? Aduh, jangan-jangan ini pertanda gak baik lagi. Martin, mudah-mudahan lancar, nggak terjadi apa-apa. Tante, ini udah jam berapa? Martin kok nggak datang-datang? Iya nih, saya juga kurang tahu. Martin kok nggak diangkat-angkat ya telepon saya, Bu ya? Gisel, kamu kan nggak boleh keluar kamar. Iya Mbak. Tapi khawatir ini, gimana dong? Sabar. Samperin aja Sel ke rumahnya. Gini, nanti lo WA aja alamatnya, biar gue yang samperin. Yaudah, iya. Makasih ya. Ya, bentar. Siapa kek? Saya. Terima kasih ya. Makasih.
Pak. Artis. Pak. Pak. Pak, artis. Tolong, Pak, ya. Martin. Kuat, Nak. Bu. Martin, tolong, Nak. Tolong, Nak. Tolong. Tolong. Tolong dibawa ke rumah sakit. Tolong. Lama banget sih, Bu. Andi. Martin. Kecelakaan. Ayolah, ayolah. Terus sekarang Martin di mana? Martin meninggal, Sel. Yang sangat berat dan kata psikiaternya bagi satu tubuh butuh seseorang.
buat kamu. Itu aja kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
gimana? Andi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
sorry ya. Kalau gua harus mengingkari janji kita. Bagi Sel. Iya. Ada kan Gisel? Kebetulan Mbak Gisel baru aja keluar. Tapi kok tumben sih kamu nyarinya Mbak Gisel? Vera, kamu jangan salah sangka dulu. Aku ini ada keperluan penting sama Gisel. Beneran? Iya bener. Enggak bohong? Aku enggak bohong, Vera. Pergi kemana Gisel? Bagi satu teleponan sama Mas Bram. Udah gitu Mas Bramnya datang. Udah gitu mereka keluar. Tapi kayaknya mereka mulai deket sih. Sama kamu, nak.
merestui hubungan Bram sama Gisel. Dan tolong Bu, tolong Ibu lamarkan Gisel buat Bram, ya Bu. Enggak, Ibu bilang. Bu, Bram, kalau memang Ibu sayang sama anak Ibu, tolong kabulkan permintaan Bram ini, Bu. Sudah. Ibu kandung.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vera. Tumben. Mas Bram, ini aku kesini cuma mau nganterin titipannya Mbak Gisel. Emang ini apa nih? Ada nasi goreng sama lauknya. Wah, serius? Iya. Padahal dia gak perlu repot-repot loh. Tapi kok bukan Gisel sendiri yang anterin? Mas Bram, besok kan udah mau akad. Kalau kata orang, Pak Mali ketemu sama calon pengantin sehari sebelum nikah. Iya juga sih ya. Iya. Terima kasih ya, Fer. Iya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya. Takut akan terjadi hal yang lebih buruk lagi sama kamu.
Istiva. Enggak, itu bukan salah kamu. Ini hanya kebetulan, Gisel. Enggak, Ibu. Ibu, Gisel yang sabar. Mbak nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu. Gisel, sabar, nak. Sabar. Udah jalannya, Mbak yang sabar. Gisel punya firasat ini tuh bukan yang terakhir. Udah cukup, sayang, cukup. Kamu jangan terus-terusan menyalahkan diri kamu Charlie, ayo
jadi diminum sih, Mas? Sebelum aku minum jusnya, kamu dulu yang minum. Loh, aku kan bawain buat kamu. Kok jadi aku yang minum sih? Ya, sekarang aku kasih jus ini untuk kamu. Sebagai tanda maaf aku untuk kamu. Gak bisa gitu dong, Mas. Aku kan bawain jusnya buat kamu. Ini kan kamu aja yang minum. Kamu kenapa ngomong gitu? Takut? Ayo. Tapi... Ayo. Nanti setelah kamu minum, nanti aku yang minum di situ. Aku sengaja mengantarkan nasi goreng ke rumahnya.
terbaru.